Hai semua, saya Zara daripada No Hampers. Hari ni saya nak ajar korang semua macam mana kita nak balut hamper. So hari ni saya guna baby hamper. First, korang kena ada tie net, ikutlah warna apa yang anda suka. Cable tie, yang ni macam ni. Gunting ribbon, make sure tajam, kita nak gunting. Dawai ribbon dan juga ribbon. So, mula-mula kita letakkan kain net ni. Saya potong ni 1.5 meter sebab untuk besar ni. So, kalau anda semua punya hamper lagi besar, kena potong lagi panjang lah. Letak dekat tengah-tengah bahagian hamper. So, pastikan yang kain ni center, tengah-tengah semua. Macam ni. Akan dapat macam ni lah. Then kita kumpul dia di tengah. Tarik dia tengah-tengah. Kemaskan. Tarik dia bagi cantik. Bagi lipatan dekat depan ni, tarik dia bagi kemas supaya tak ada lipatan yang berselisih sangatlah. Tarik sikit. Lepas tu kita ambil cable tie ni, kita ikat dia. Tarik ketat-ketat supaya dia tak tercabut lah. Lebihan cable tie ni kita kena gunting untuk kemasan. Dan juga yang ni kan dia panjang, so kita potong anggaran 1 genggam. So ikut genggam anda lah. Kalau genggam korang kecil, besarkan sikit. Kalau macam saya, genggamannya agak besar, so kita buat banyak sikit lah. Ni lebihkan dia tadi, letak tepi. Siap. Lagi satu. Dah lepas kita dah balut hamper, kita kena ada ribbon. Okay, kita dah siap buat hamper. So di video akan datang, saya akan tunjukkan pada anda semua cara-cara bagaimana kita nak buat ribbon. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi. Bye-bye.